Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikenal sebagai negarawan yang hobi melukis. Lukisannya juga tergolong menarik, terutama menggambar pemandangan alam yang indah. Kali ini, SBY mencoba menggambar barisan gunung dari atas pasir sumbur, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Berjalan kaki demi mendapatkan spot menarik. Dia pun dengan sabar memperhatikan kondisi dan waktu yang tepat untuk mulai menggambar. Hingga momen melukis pun tiba, meracik ragam warna menjadi pemandangan menarik. Di sini terlihat sosok SBY memang lihai, mencampurkan warna demi hasil jitu di atas kanvas besar. Dari cara SBY melukis, terlihat bahwa ini bukan sekedar hobi. Ayah Menteri Agus Harimurti Yudhoyono ini bahkan sangat mendalami terkait gaya melukis. Saya bilang kalau realis, realis murni, apa yang dilihat, yang dilukis. Tapi kalau impresionis, bisa dimanipulasi dalam arti positif. Warna yang diangkat, kontras yang ditambah, bright and darknya juga ditata, gitu kan. Values diperbaiki sehingga all in all not only realistic tetapi juga menarik. Realism and impressionism. SBY tidak menyelesaikan lukisan pemandangannya di atas bukit. Hasil karyanya tersebut akan dibawa ke studio untuk kembali mendapatkan sentuhan warna yang akan semakin memukau mata.